Rahasia Al-Quran, la tudrikul absor, wa huwa yudrikul absor. Allah tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia. Tapi, wa huwa yudrikul absor, Allah ini mencapai semua yang di bawahnya, dilihatnya. Semua menguasai. Sampaian, lalu Allah gak iso. Iso tulis hati itu. Nanti Allah itu pilu. Alip lam gak nih. Beneran betul gak? Nanti Allah itu lho. Beneran gede masjid itu Allah. Salah sama musyrik kalau ini waktu ini, oke? Okay? Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon sidikiah tumbuh di Nusantara. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon sidikiah tumbuh di Nusantara. Hidup dan berkembang dengan bijaksana. Hidup dan berkembang dengan bijaksana. Atas perkenannya Allah Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, mohon sidikiah di Nusantara. Hidup dan berkembang dengan bijaksana. Hidup dan berkembang dengan bijaksana. Atas perkenannya Allah Maha Esa. Jati diri Nusantara dan buminya, hubul watan minan iman dan bukunya. Jati diri Nusantara dan buminya, hubul watan minan iman dan bukunya. Silaturahminya melihatnya, silaturahminya. Dengan syukur itu sidikiah berkembang, dialah berkembang serta keridhaan. Dengan syukur itu sidikiah berkembang, dialah berkembang serta keridhaan. Kembang dan berkembang ada di mana-mana. Kembang dan berkembang ada di mana-mana. Beraneka warna penuh dengan makna.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ashabi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu al-adzim. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini saya sampaikan syukur alhamdulillah amin atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya pada kita sekalian. Maka pada pagi hari ini terlebih dahulu kami sampaikan syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekalian selalu dapat menikmati dan memanfaatkan rahmat yang tidak terhitung banyaknya ini pada kita sekalian. Kedua kalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita sampaikan syukur alhamdulillah amin, karena atas petunjuk beliau kita mendapatkan jalan yang berbahagia fid dunya wa dunya akhirah. Semoga sampai hari ini dan selanjutnya kita mendapat berkah dan manfaat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kepada saudara-saudara sekalian, terutama pengurus daripada cabang, anak cabang ya, anak cabang Tarekat Sidiqiyah di sini, saya sampaikan alhamdulillah amin, karena selalu kami lihat mengadakan kegiatan yang tidak bosan-bosannya. Saya juga demikian dengan sampaian, tidak bosan-bosannya. Setiap hari juga melangkah kemana-mana. Tadi malam dari Bu Siti Fatimah binti Maimun ya, sampai jam 2 malam. Kemudian pagi tadi ke sini sekarang ini ya. Itu pun saya selalu gembira. Kenapa? Masih diberikan kesehatan dan diberikan manfaat bagi kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kalau saya lihat acara pagi ini tidak lain ialah mensyukuri daripada kelahiran Mursyid Tarekat Sidiqiyah yaitu Bapak Kiai Mukhtar Mukti, yang kita harapkan walaupun tidak seluruh ilmunya, sebagian ilmu kita harapkan untuk memberikan petunjuk pada kita sekalian, sehingga dengan ilmu Tarekat Sidiqiyah dipimpin Mursyid kita ini, kita dapat mengenyam kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena saya akui sendiri, saya sebelum berguru di mursyid kita Kiai Mukhtar Mukti ini ya bingung kesana kemari. Bingung bukan karena kurang makan ya, bukan karena kurang makan, tidak. Saya seperti Pak Dola, Pak Dola tadi ke bank BRI dulu, sama Pak Dola ini ya. Mak dulu saya pensiunnya, kok Pak Dola di pengurus juga ya. Nah, sama, cuma dulu saya pensiunnya. Sama, berarti bukan bingung karena keuangan, karena ekonomi dan sebagainya, tapi karena fa'aina tadhabun, kemana kita akan pergi, kemana kita akan pergi. Kita dari kecil menjadi dewasa, dewasa berkembang menjadi keluarga besar, kemudian lama-lama menjadi tua. Setelah tua mau kemana? Mau kemana lagi? Mau muda lagi? Ya mudah-mudahan melunjungi ya. Kenapa?
Allah SWT dalam Al-Quran, Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya illa laibun walahun wa zinatu wa tafakurum bainakum fil amwali wal awlad. Kamathali ghaisin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adabun syadidu wa maghfiratu wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kalau saya baca ayat ini Pak, deg-degan saya ya, deg-degan. Ya, apa tak pikir-pikir dari kecil sekolah kepingin SMP, SMA, setelah SMA kepingin mencapai cita-cita sampai sarjana, sarjana pingin mana, pingin apa, pingin pinter ngaji katanya, sholat dan sebagainya. Kemudian pada pokoknya kehidupan dari kecil sampai dewasa sekarang ini yang sangat penting menurut akal kita, menurut emosi kita itu perut, ya Pak ya. Pokoknya perut penting marek nih beres nih ya. Kalau perut kenyang dan saiki loh Pak, saiki penuh. Ini itu yang dicapai. Tapi tidak begitu mudah. Kita berusaha untuk memenuhi perut, untuk memenuhi saiki itu juga sulit juga Pak ya. Tidak semudah kita mengatakan. Oleh karena itu setelah membaca ayat ini, i'lamu annamal hayatud dunya, ketahuilah sebenarnya kehidupan dunia ini illa laibun walahun. Cuman isinya itu laibun, permainan, main-main. Main-main itu apa Pak? Dolanan, ya kan? Iya, dolanan ya. Kalau saya dulu mulai usia kecil di gudang, jak dolanan, ngalor ngidul jak nangis. Setelah SD kemudian nekeran. Nekeran atau kemirian dulu Pak waktu. Kemiren itu Pak. Totoan kemiren, karetan, seneng saya. Menang enggak pirang-pirang, Pak, seneng. Laibun. Wis menang sore berhenti mandi, walaibun, walahun. Omong kosong. Kelumpukna kanca ndelok kanca. Nang bu, ya, nang latar kelumpukna kanca nek menang-menang pira. Geger dan sebagainya macam-macam. Lahun, lahan, omong kosong tok, tidak ada artinya. Sampai di bawah tidur ipen-ipenan sampeannya. Setelah sore berhentilah ibun walahun lelahan omong kosong. Wazinatun berhias. Sore berhias wadus nek istri pupuran nek lanang wah rambutnya di kelemisi Pak. Kelemis yes, bajunya baru. Wah sembarangnya dibersihkan wangi-wangian. Setelah itu lapo kira-kira jam 10 ke atas lahun walaibun wazinatun berhias watafakhurum bainakum fil amwali wal aulad. Bersenang-senang setelah mandi dan sebagainya kira-kira jam marisa atau jam 10 tafakhurum bainakum bersenang-senang dengan istrinya rasan-rasan ya apa ya menik itu apa ya mau badine piro diitung ae. Cina ning kok ben sampean nggih. Jam 8 tutup ngitung rezekine oleh piro badine. Matafakhurum bainakum fil amwal wal aulad. Menghitung-hitung untung dan ruginya di dalam hal keuangan, ekonomi dari pagi sampai sekarang ini dihitung. Nek kapane rugi ngono ya, rada gremeng dedek ya. Nek untung ya guyu ae. Kemudian mari dihitung-hitung kok untung watafakurum bainakum fil amal hitung-hitung uang wal aulad enak ini kelapa turu ae nggih nyicil gawe anak nggih jam 10 ke atas niku nggih Pak nggih sampean jam 10 nggih nek kula mboten sak kobere pun dableke ngene iki fil amwal wal aulad. Lah kehidupan dunia yang dari lahun lelahan permainan kemudian berhias kemudian menghitung-hitung keuangan dan anak niku isi kehidupan dunia yang kita lakukan siapapun orang kecil maupun orang besar
santri atau kiai podo kabeh. Lihat, ini pun nasi harus dilalui itu, tidak boleh tidak. Enten sing mboten nglakoni ngoten, Pak. Mboten enten nggih, kok iso budal nang pasar kok iso nggih. Mboten golek duwit. Kehidupan itu diibaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, kama sali ghaisin ajabal kufaro nabatu. Kehidupan yang dari 1 2 sampai 4 sing kula kandhaken kalau oleh Al-Qur'an niku kama sali ghaisin, seperti untuk sampean runtung nggih. Kama sali ghaisin ajabal kufaro nabatu, seperti untuk sing kentir di atas air. Yen apa kentir kan putih munduk kuwatang ya, putih wah hebat. Tapi suwe-suwe sumayahi ju fatarau musfaro, kemudian hilang lenyap, tidak ada bekasnya. Ngita nggih? Nggih. Nggih, mengkane kula niki ngeten. Bojo kula niku biyen wayu biyen, Pak. Tangga kula nggih wayu, kanca kula nggih wayu. Wis bojone kanca-kanca wayu-wayu. Saya mencelok malah nak kayak untuk ni, ya. Kaitan ketebang, wah putih bersih, munduk ni. Kamu salin, gue sih nak Jabal Kufaro, heran semua. Wah hebat anak isi A, anak isi B, wah semua ingin dicapainya, ya. Tapi dangu-dangu, nampun ni hilang terusan. Lu, bojomu si Ono, mumpun tuang, buat enten. Mboke mboten enten dang. Lah sing jalan nggih mboten enten. Mboten sumuran mboten kondang. Nandi? Kamasali waisin ajabal kufaro nabatu, seperti untuk yang menakjubkan orang kafir. Takjub ta mboten sampeyan, Pak? Mulai dari bawah SD, SMP, SMA saja nyambut gawe dol-dol di mobil, nggih, di perusahaan, duwe toko, duwe tanah pirang-pirang. Ajabal kufaro menakjubkan kita. Wah, hebat nyambut gawe. Hebat. Setelah itu lama-lama tidak ada. Nanti Pak Tain Bian sehingga ini ngomel pidato Bian ya. Bukan saat kita si enten Bian. Kira-kira saya ketahuan kas kirangan nih. Kirangan. Bukan enten lagi. Lah ini kok Pak Yai ini kok pun cedon dam. Bukan enten. Nang pun di ini kok. Jadi kehidupan dunia itu digambar Al-Quran oleh Allah. Kama sali ghaisin ajabal kufaro nabatu, kemudian seperti kumpulnya untuk yang menakjubkan orang kafir. Sumayahi jufataro musparo, kemudian untuk itu akan hancur hilang tidak ada bekasnya. Kira-kira kalau sampai sampean kaya untuk apa enggak, Pak? Nen, kirangan. Ini muka-muka mboten, nggih. Muka-muka mboten. Setelah itu Allah menciptakan kepada kita sekalian ini yang niku diterangkan Al-Qur'an, walaqad khalaqnal insana min sulamatin min tin summa khalaqnahu min nutfatin summa ja'alnahu nutfatan fa khalaqnal mudghatan idhoma idhoma fa kasawnal idhoma laqma summa ansanahu khalqan akhar. Kita ciptakan Allah dari air 40 hari menjadi daging, 40 hari tulang, 40 hari lagi, 30 40 hari menjadi daging, ada dagingnya, ada tulangnya, ada kulitnya. Kemudian fayuk maru ya kalimatin, Allah memerintahkan 4 kalimat kepada janin yang dari air tadi di dalam kandungan selama 3 bulan. Fayuk maru biar bayar kalimatin, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, uktub ilmu, tulisan ilmu ini takin bian tulisan saiki. Rizkuhu, rizkinya ya tulisan. Wa ajaluhu, ajali tulisan, teko apa. Sampai jodohnya dari apa, dari siapa, ini sudah ditulis. Ketika kita berusia 3 bulan dari air berproses menjadi 3 bulan. Uktub ilmu, tulis ilmu ini. Menemani teko sarjana, tak SD, tak wis modal. Kemudian ilmuhu, wa rizkuhu, rizkinya teko apa. Apa teko tani, apa becak, apa guru, ya? Apa ngelinting rokok dan sebagainya, ya? Jalu warisku. Kemudian setelah itu, setelah ditiup ini maka bergerak dalam kandungan ini, kita diterjunkan ke dunia melalui ibu-ibu kita. Dengan dasar Allah SWT mengatakan
kullu mauludin yuladu alal fitro. Dari air diproses menjadi kita ini dalam janin 4 bulan 3 bulan ini dilahirkan oleh ibu-ibu ini, yuladu alal fitro, bersih. Artinya bersih itu mboten bersih awak itu, bersih hatinya, tidak punya rasa dendam, tidak punya rasa mangkel, tidak punya rasa hasud, dengki dan lain sebagainya. Fitro, bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitro, bersih. Bersih tak apa? Bersih ya? Lahir ibu kau nak irip pak tu pak masuk sepeda waktu buat nenten, ya buat nenten. Pak ikut nakal buat nenten. Bersih yuladu alal fitro. Fa inna ma abawahu yuhawidani au yunasironihi. Adapun yang menjadikan menjadi orang Nasrani atau Yahudi, Yahudi itu adalah orang tuanya sendiri. Dididik setelah fitro bersih kaya kain putih niku, sing menjadikan Muslim atau Yahudi Nasrani orang tua kita sendiri. Mboten Gusti Allah. Wong tuane sing dadekno niku. Jadi waktu lahir bersih. Fa inna ma abawahu adapun kedua orang tuanya ini yuhawidani au yunasironi menjadikan Nasrani atau Yahudi. Itu pendidikan orang tuanya. Nah kita sebagai orang Muslim yang sudah ada pedoman demikian ini, maka alangkah tepatnya, alangkah wajibnya kalau kita ini setiap hari, setiap saat, baik yang sudah mengandung atau belum, atau yang mengandung kedua kali, tiga kali ya, niku mendoakan anak-anaknya yang dari air tadi itu supaya menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang takwa. Sebab dengan takwa ini maka kehidupan kita, anak-anak kita akan yang selamat di dunia sampai di akhirat. Jalannya apa? Seperti kita ini. Tadi apa kumpulnya nih, Bang? Sedekah ya. Yaumus sedekah. Yaumus sedekah. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti ngaji ngene. Ayat pertama nih gak apal yo. Yo engko ndelok buruk ndo mah. Sing apal anae biasae. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini kalau cocokaken kalih perbuatan sampai hari ini nggih. Alif Lam Mim iku kan sing ini maknane Pak. Kiai-kiai syariat mboten wanani. Yo kok jare Gusti Allah wis garuh, nggih. Kitab. Napa kitab, Pak? Isinya banyak. Dari Allah dan Muhammad ini menciptakan satu kitab yang namanya Al-Qur'an, la raiba fi hudallil muttaqin. Yang kitab itu diberikan pegangan pada kita ini, orang muttaqin ini, sehingga tidak ragu-ragu dalam menghadapi kehidupan dunia akhirat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Kitab Alif Lam Mim ini, enten kitab Alif Lam Mim? Mboten entenan. Kitab napa? Qur'an. Hudallil muttaqin, petunjuk orang muttaqin. Muttaqin niku sinten? Muttaqin niku tiyangi sifat takwa. Sifatnya takwa, orangnya muttaqin. Ane Islam namanya Muslim. Lah, muttaqin ini teng ayat niku sebutaken alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang iman kepada yang gaib. Sinten yang gaib niku? Allah. Gaib nyata, nyata tapi gaib. Entenan, teng awak sampean nyata tapi gaib, gaib tapi nyata. Entenan. Enten nggih? Napa? Napa? Entut. Oh, ngret. Tak entuti kapan. Nyata nyumpul bubleng weten ae ben. Eman metune dadi weten aten.
Hudal lil muttaqin, muttaqin itu nek menurut Al-Qur'an wau burine ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang percaya pada yang gaib. Allah gaib. Gaib ini bertingkat dapat dilihat dengan mata. Terus Al-Qur'an la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Allah tidak bisa dicapai oleh panca indera manusia. Tapi wa huwa yudrikul absor, Allah ini mencapai semua yang di bawahnya, dilihatnya. Semua menguasai. Sampean delok Allah gak iso. Iso tulisane tok. Endi Allah iku kilo. Alif lam ha niki. Bener ta mboten, Pak? Endi Allah iku lho, urusan gedhe masjid iku Allah. Salah sama musyrik kan ngene ngoten iki. Dadi yuk minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, orang percaya pada yang gaib yaitu Allah. Gaib tapi nyata. Dua yang gaib malih malaikat. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Gaib ta? Nyata nih, Pak. Gaib nggih. Tapi enten nggih, malaikat enten. Nggih, sing nyabut nyawa niku, kanan kiri sing nulis barang rokib atit niku. Kemudian surga. Gaib ta nyata? Gaib tapi nyata. Neraka. Gaib tapi nyata. Monggo ketok ngono sampean, ojo cedek-cedek iku neraka. Mari pindah ya. Kayak mriki kena napa nih kok? Nggih, kena ini kena napa? Lapindo, neraka iku pindah ae. Oke, etok lah nggih. Wong gaib niku ndak kelihatan. Tapi kita yakin yuk minuna bil ghaibi. Di samping percaya pada yang gaib, wa yuqimuna sholata, melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Sholat itu gaib kan nyata, Pak? Nyata tapi gaib. Nyatane napa? Allah Akbar, rukuk sujud. Gaib e. Napa? Hati kita ini nyambung pada yang gaib. Yuk minuna bil gaib. Yuk minuna salat, yuk minuna. Wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang mutakin itu sebagian daripada rezekinya diamalkan, diinfakkan kaya anjurane wau. Nggih. Muga-muga sampeyan iki menjadi orang yang seperti ayat itu. Kita bula raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi alif lam ini Quran, Allah dan Muhammad ini merupakan kenapa namanya? Perwujudan dari Al-Qur'an. Alif lam dari kitab, buku kitab. Kitab ini hudal lil muttaqin, petunjuk orang yang takwa. Takwa niku napa? Nek yuqimuna sholata wa yusallimu fiqun niku wau melaksanakan ibadah niku. Nggih. Niku ibadah. Poso, salat, zakat, fitrah, naik gaji niku ibadah. Tapi muttaqin niku mboten niku tok. Sebab ibadah rasik la'allahum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ibadahlah kepadaku. Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, la'allakum tattaqun. Cek takwa. Kene tak takwa. Nah, dereng takwa, dereng saged asal petunjuk. Quran ini dereng saged. Tapi nek ibadah saged ta mboten? Mboten saged ini ibadah niku. Ya, asal petunjuk Allahu Akbar teko pasar wisane. Allahu Akbar kok jalan tol wisane. Allahu Akbar sawahku mang ya apa? Kak nang Gusti Allah tapi nyelewar mriko. Nah niki. Lah, takwa itu sebetulnya dilihat dari hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu al fitra, setiap orang manusia yang diperanakan itu keadaan fitratul iman. Fitratul iman inilah yang dinamakan takwa. Fitratul iman. Bersih. Lah, setelah dewasa bersih ta mboten, Pak sampean? Nyun. Mboten nggih. Kayak kelopo amalian. Kula mek sampean iki kaya kelopo. Dosane akeh. Napa? Sepet. Kawandel sepet tuturi wong sepet ya napa, nggih. Dosane akeh iki merupakan numpuk tadi sepet kayak klopon. Jenenge sepet
enten hawa nafsu yang sangat keras. Napa niku? Batok. Ini batok ya, men. Tau turing jegai dek kae. Ini ku batok nih ya. Nek cek nom cek degan enak batok enteng. Wong tuwa-tuwa ngeten ya masalah. Siji alat tingkin, siji kulkan hani alat tingkin ya. Nah, setelah batok, ini sore batok napa? Cikalan. Ini cikalan niku rupane putih. Rupane di bawah naungan batok. Ya. Di dalam cikalan ini masih ada lagi. Napa? Santen. Santen. Di dalam santen masih ada lagi minyak. Nah, kula takoni sampean, nenggo klopo iki ana sebet, ana batok, ana cikalan, njero cikalan ana santen, santen ana minyak. Sing sampean tuku nggo klopo niki lan apa? Napa? Napa dicekel tok wae? Ya napa? Mboten nggih. Kudu dionceki nggih, Pak. Dionceki di. Carane ngonceki ya napa? Iki sepet ya, rek, nggih. Dinapaken iki. Lenggis dhisik. Dicepaken dat. Buka. Ya. Nyemene diselumbat niku terus pian. Kula ben nang desa, selumbat. Bareng wis sepete ilang. Kandel nutupine kuwi ilang kaken mangan pola iki ya. Kaken mangan iku sepete kandel, nggih. Mboten lemu lho, Pak, mboten kula kuru kok. Lemu ya. Kandel, kakean mangan kandel, ya. Nah, kandel ini menimbulkan apa namanya? Batok. Batok ini keras ini. Karena sudah kaya, sudah berpangkat, sudah menguasai segalanya. Batok ini metu, watos ini. Tuturi kena tegan ini. Le, kenuturi aku umurmu piro kan ini. Kan durung mati lah, kes mati disik. Ya. Iku batok nih, wangil batok nih, Pak. Mana santri-santri biasa, wong santri sing wis bertora iku kadang-kadang kita sikne batoke kok nggih. Batok oras satine. Sejengken kudu dunung ken kae. Terus iki batok niku napa? Napa, Pak? Kali napa? Nggih bareng landhep niku cawak jalan ya. Nek sing loro pancen iki ya. Aduh, awak grek. Pecele mek yaitar iki ya, pecele. Dadi su namane sabute wau, sabute niku wau diprendesi dhisik karena sabut ini timbul dari makanan si kelapa ini yang sangat banyak, maka wa ilmu. Nah, ilmu. Gak apa-apa lho, ilmu gak apa-apa lho kok ndodok niki ya. Mak iki perumpamaan ngono sampeyan, ya. Nah, setelah itu gemuk ini kemudian wis metu batoke mriki keras tuturi gak kene kene kaya mupira kene nuturi aku lho kaya mupira ya umur mupira iki wingi ae kok atos pun gak kene tapi setelah dikupas sepete batoke ganti kaitan dijahar iki ya dadi ngilangi sepet napa jahar sing kuat kuat nang sepete sese ilang tapi bareng jero niki sing wangi iki. Sampe sak kejar ta mboten, Pak? Pirang tahun biasane jar, Pak? Nggih. Mboten nggih. Sampeyan ana kula sampe Khalifan iki kadang-kadang nggih, seperti jek lemu. Kadang ya. Nah, di bawah sepet niki enten hawa nafsu yang kuat sekali. Namine ba. Nek jek nem-nem niku jek empuk bathoke. Ditamel apa namanya? Es degan. Iya. Gampang iki ya. Diplenek ngene es. Karena wis tuwek-tuwek ngene iki wae. Mabar ditamakan. Nah, setelah bertemu dengan cikalan yang dinaungi oleh hawa nafsu yang kuat ini, maka cikalan ini namanya di dalam Al-Qur'an ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena didzikir, dzikir sing kuat seperti ilang bathoke pecah kabeh, kemudian tinggal cikalan sing bersih tatmainnul qulub tenang. Tenang kan iki tak dolek cikalan iki. Tapi cikalan gak bisa dicakot tok mboten. Nek kepin lode diawakno niku. Oh arut maneh kerek loro maneh iki ya. Loro kabeh ge sampean ojo. Enak-enak lebu sithik ya. Nggih dipecele mek berang ngono ngono ampe napa?
Marut peres we. Mar jawaken godhok ya wanasi. Peres metu santene putih. Putih niku bahasa Arabnya tatmainul qulub, bersih, tenang. Tapi belum cukup tenang iki. Manfaatnya dicari. Panasi mana ya? Wanasi mana? Wis munduk-munduk niku keluar minyaknya. Minyak inilah yang akan bermanfaat bagi kita semuanya, bagi manusia. Jadi teng sampean kula niki enten sepete, enten bathoke, enten cikalane, enten minyake. Enten sarine napa minyak, nggih. Bertingkat-tingkat niki nek gak diulang tasawuf kok sampean niki gak iso, Pak. Ndak bisa. Golek sepet niku angel kan niki sepet niku. Malah duwe akeh ta wae enak sate guling. Niki durung entek niku lho wis malih, Pak. Mungkin nyapaken malih sak piringkas, durung entek niku. Angga makin lama makin gemuk. Makin gemuk. Akhirnya napa nih? Nafsunya makin tinggi, tuturane angel. Niku bathok mbok. Dadi bathok niku. Nek bathoke cek enom enak ya. Bantu tuwek ngeten niki masalah. Kon nguturi aku. Aku dikira ket bayen wis. Nek salat dungkar jungkir ngadep kula niku ket bayen. Nah niku bathoke pun atos. Ini harus dikupas juga. Dengan biatan nih, kaitan apa biatan jahar, ngelepas nopo, cepet, siri ngelepas, batok, klontok iya. Mari siri nopo, tobib ngobati loro rek iya, nafsu nek dikeperu iya loro rasanya, ditobib, awak goreng iya, sakit, tobib setelah itu keluar, tatmainul qulub, ala bidikilah tatmainul qulub, dikira wake, padahal hilang, tatmainul qulub timbul. Nah, tatmainul qulub ngeten iki mendengar, baru mendengar Allahu Akbar ngutain sembahyang. Ngeten. Niku nek wis padoke nek cikalane medal. Ya, Allahu Akbar oh, ngutain sembahyang. Bareng dereng Allahu Akbar Gusti Allah. Lencer iki. Gak nang aku iki, pura-pura ae ngadep kiblat ya. Rukuk ya gak eling ya, sujud tambah nemen cepet-cepet ae selak budal pasar misale. Ya niku si namane cikalane masih belum terperas. Ya. Harus diparut lagi dengan biatan mali. Biatan apa? Nun tobe prokani. Enten ah 7 hari, 40 hari kemudian seterusnya niki pelajaran sidikiyah sing gampun kula lampahi sampai kula dadi kolepan. Kalau biar puasa ini doang Pak ya. Sampai nyambut gebang. Gebang itu soro, sampai takut di Pak Dolan. Masih mulai dan kulubang ini dan BRI sampai kali gue konco aja ini ya. Sampai ini sederja gue mau Jakarta. Ini gue soro Pak, ini gue gak ngelentai si sepet sampai batok. Ini soro Pak, ngomongan enak tok ya, betul lagi. Kalau kali ini nang warung, traktir ya, konco enak, cikal ini duit tok, betul lagi. Tapi kita alhamdulillah atas berkah rahmat Allah yang Mukhtar ini mengajarkan toreko ini. Kulo nyoba temen tay. Balum kulo merikan niku dikengke nyapu kulo. Sampeyan pundi kulo Mojosari waktu niku kulo Pak. Lah nopo? Kulo niki pinan nggih selamat dunya akhirat. Lah kok ngoten? Nggih mangan terus ngono niki ya. Mangan tok kan mana nyambut gawe mangan dunya iki kon lencer. Sampeyan saponi sik masjid iki dikengke nyapu niku. Klemen kok oh, diganyapon sih. Ini petang dino nggih sampean mriki. Oh nggih, nyaponi saya petang dino. Tak pikir sak niki ngerti hakikat oh nek kok nyaponi watak-watak awak dhewe niki dhisik ya bersih. Baru dikaei ajaran dzikir untuk memecah daripada batok sing pun atos niku. Baru dzikir la ilaha illallah. La. Ping 120 peceli terus bendino. Dangu-dangu ilang Pak. Hilang tapi titik sian ini titik hilang sesuai kok enak rasanya ini hati hawa nafsu kita ini makin lama makin tipis tinggal tatmainul qulub enten mukadimai ala bizikrillahi tatmainul qulub zikir pada Allah itu akan menenangkan wis tenang hati wis zikir wis nyambut gawe zikir ya zikir ya terus akhirnya bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Jadi sampean niku padha karo klopo kula bareng ono sepete, ono batoke, ono cikalane, ono santene, ono mie.
minyak. Pun tu kapundi mana tak kira-kira. Saya sama pecel pun pundi sih. Cik butuh kelopo sian. Cik butuh ki belah ni kira. Ya. Ya napa butuh kelopo ni? Campur sih ada di situ. Jadi piatan jahar, siri, tobib, 740 fatihkan itu ngelongkopi niki mencari tatmainul gulub ini ku cikalan sipu di ala bidikila tatmainul gulub pun ada dalam waktu dikir pak dereng amanek sumpek ya, urusan dunia akhirat dikir sih kata dipeceli mawon ya. Nah, niki tatmainul gulub tenang hatinya kalau sudah tenang cikalan ini metu menjadi putih di peres mana manfaat bagi kita semuanya artinya oleh sampean donga nang Gusti Allah mendekat niku wau bahkan tanpa mendekat pun tanpa njaluk nang pangeran iki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi walaupun tidak minta Allah seru wis mah mengetahui wae iki bersih atine nggih krentek kemawon pun sudah diberikan piatan apa niku siri ya ini kiri, siri ini kok pun apal ini kok nek jahar sih masih biatan lenggis ini tadi ya kali berang jahar ini ngeprasi di sini anek siri pun mulai diparut ini lorok abe buatan itu sedikit enak takkan ini cok Melayu loh ya buatan wajah poso tok poso ini meceli nafsu kita nih. Nun saya bukan buat mame, kalau hitung tahun bin Pak Poso Pak. Kalian nyambut gaya, kalian nyambut gaya ini Poso esok kantor pengi dekir, esok kantor pengi dekir terus Poso. Sampai Pak Kulo niki kau rum buat kayak ngerti niki. Jadi tiang-tiang mata ini lah telok-telok nyambut gaya enak. Awak kok kuru, akeh utangi pak. Mosok kerupuk loh, dicai gak pecah belas ya, gak cemet kerupuk. Saking nemen ini. Nah, kalau terus ngiyai, yai kula niki dilaken tiyang ae. Seneng poso tapi nikmat ati kula niki. Terus e kerupuk kleceke mboten remek. Babalain. Babak. Kecil di luar tapi besar di dalam. Daripada besar di dalam, daripada besar di luar, kecil di dalam. Milih pundi sampean? Kecil di luar, cilik. Besar di dalam hatinya besar Allahu Akbar ya. Tapi besar di luar hatinya kecil licik urip licik gak berani hidup Encik Ernatan sih. Alhamdulillah atas teng sidikian niku kudu wani. Wani napa? Wani urip, boten wani mati, ya. Wani urip pasti kuru ya, wani urip. Dadi poso niku terus-terusan Pak Pak Yebien. Kula niku esuk nyambut gawe mulai jam 2 nggih. Jam 2:30 mriku. Menirinain nggih, poso petang dino. Pun petang dino rene maneh nggih. Mriku malih 10 dino. Terus sampai kepala kula biar ini ku kamu puasa terus itu bisa kerja enggak? Loh, bisa saya. Pak dilihat pembukuan saya, pekerjaan saya. Oh iya. Tibane sesuai takon kula. Bareng pun percaya nek kula niki ahli tirakat ngoten niku. Dia berpendapat wong iki mesti luarnya kecil, dalamnya besar. Jasmaninya kecil tapi jiwanya besar. Enten pemeriksaan ngoten. Dereng dugi surat perintah King Jakarta kula kandhani, Pak. Besok ada pemeriksaan. Loh, kamu kok tahu kamu? Mau tahu saya. Mau enggak ada telegram enggak apa kok pemeriksaan. Oh iya, Pak. Kaitan Mercoyo diperiksa. Wah, kalang kabut nih, ya. Asal satu bulan kula kandhani lagi, Pak. Besok ada pemeriksaan lagi loh, Pak, ini, dari Jawa Timur. Betul? Iya. Percaya kali kula ya. Percaya. Oh iya, betul. Kalau kau perbaiki, pembukaan-pembukaan yang perbaiki tiba-tiba dari kepala kaya pulau malian anak buah pulau, kalau mulai pulau ini dipercaya terus ini. Karena di luar kemampuan otak ini ada kemampuan rohani sing niko kalau kandakan diberi petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi selamat malian oleh sekanku, masakin menikah
Hadirin sekalian, ini dadi sidikia ojo setengah-setengah. Nggih. Nek sepete tidak mau dilepaskan, ya kan gowoe ngalor ngidul nggih. Klopo niku. Sepete dilepas tapi ini melundus tapi bathoke dijarno ae. Ya padha ae nggih. Aman-aman tambahan. Nanti cikalane harus di bathoknya harus dikeli, ganti alat. Mboten selumbatan ngangge lenggis, tapi ngangge berang. Loro niku tuwatak berang. Poso berang. Kale mangan, kale ngombe, iya. Terus pun poso terus. Setelah lepas bathok hawa nafsu niku sudah lemah. Enggak lemah niku napa sih? Sampai diperintah hawa, enggak dilemahno niki. Jadi bathok niki ibaraté hawa yang merintah kita. Lah hawa niku teko panganan. Dari makanan, sampai ngombe akeh, mangan akeh, nggih. Rokok anake kaya kula ngeten iki ya. Soto, sate dan sembarang kali mangan akeh. Kulite lemu. Wah, iya. Kulite lemu barane tambahkan bandel. Tambah tua tambah ambau ireng. Mau ireng. Golek cikalane kangelan pun niku. Kudu ngobera. Mosok niku ajaran Tore Ketu, jahar dulu. Jahar, siri, tobib ya. Kemudian apa? Al-Fatihah semua sampai sedekatnya pada Allah SWT niku padha karo sampai niki mencari jalan menuju Allah SWT tatmainul kulu mencari cikalan yang putih iku wau sing bermanfaat iku wau. Jadi wau peceli ambek jahar, peceli ambek siri, peceli karo Fatihah, peceli macam-macam ajarane. Pun sampai pinten niki ajarane sampean piatane. Pun Bun Pateka, Bun Pateka nih. Muka-muka batu pun hilang ya. Muka batu pun hijau. Kek kulo sampai niki saged menikmati pelajaran sedikia yang mengarah kepada dekat-dekatnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kulo biasa tak derengi terus sedikia niku sombong pak, temen sombong nih. Gak babalah di luar sombong. Kulo mau cek kitab kulo nih, pirang-pirang kitab kok kulo nih. Sampina, Bidaya, Takrif, Fadgumur, macam-macam ini. Karena hasilnya, ya cuma model ini kayak bisa mocong atau mawon. Kok kena itu haram, itu batal ini, ngoten tok. Tapi dalam hati kita ini kosong, tidak ada apa-apanya. Setelah kalau mau sedikian itu wau, sepet itu wau, kalau buah idret, tidak ada didik ya. Batok itu yang sumbung, kalau peceli sampai poso terus, kalau parut, parutnya apa? Kolwat, kolwat 40 hari pak, marut ini pak. Nanti saya dulu kalau 40 hari itu tahun 73. 40 hari ini ku mangani sak menteri ini pak. Dikirim ya. Mangan ini dikirim 112 ribu sehari semalam. Kalau wat gembersnya ini apa? Batok sing pun keras nih pak. Kalau yang tersi terus dangu-dangu mulai tatmainul qulub, mulai putih, tenang bisa mendengar nek wong ngadan niki gubuk kabeh menika mboten gubuk iki. Gubuk kabeh nang musala nggih. Entar ngaji adem mati niki. Ada apapun yang diri Allah Subhanahu kita niki menanggapi. Setelah niku setelah kolwat dangu-dangu kira-kira Pak Yai niku di antara muridnya ini menilai siapa yang punya energi yang tinggi di hadapan Allah diangkat khalifah niku ya. Nah cik durung, cik seperti cik kata ni, cik mangan tok jian dia, cik mangan tok, cik durung poso. Mulanya kalau ingin mengembalikan lagi pelajaran katus kulurin, konco-konco ni kalau pulangi pak, ya purun ya, kemudian kompun poso petang dino ini selesai 3 hari, selesai 7 hari, ngoten. Jadi ngilangi nama-nama ini, sepet-sepet kali. Batuk ini, ini namanya pelajaran mauna dan lain sebagainya. Ini mungkin kita akan mudah cepat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini kapan ini kandel aja, ya bisa ngomong dong itu nih. Ini bisa ngomong, berudak, ini tidak mau. Nah, saking menikah hadirin sekalian, pada malam hari, pada pagi hari ini kita berdoa kepada kelahiran mursyid kita Bapak Kiai Mutan Muti ini, mudah-mudahan beliau segera diberi kesembuhan nggih dan panjang umur supados saged melimpahkan ilmu tarekatnya kepada kita sekalian.
sehingga kita juga merasakan dekat sedekat-dekatnya pada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui saged ngelentei ngoncei sepet batok lan cikal cikalan sehingga terakhir menjadi santan yang bermanfaat kangge kita sendiri keluarga dan masyarakat niku tujuane dadi mboten gawe sumung-sumungan wis biasa mboten itu itulah anggaplah kita ini kelapa niku dawuh kanjeng Nabi nggih ngoten niku nggih mangkane kan poso nek kula mucal sama nek purun niku kula mucal niku 4 hari selesai masih kuat kuat menih 5 hari tapi siji alate siji ya mungkin gunting mungkin pecok mungkin berang ya. Selesai lagi lagi sampai kita menjadi cikalan yang bersih putih tatmainul kira-kira ngoten nak karepane wong torekan nggih dia mung butuhake tiba Allahu Akbar niki bersih tenang kadang Allah Subhanahu wa taala terisi terisi rokan yang kita dengan kalimat Allah bukan terisi dengan makanan dan sebagainya. Saya ingin menikah hadirin sekalian ing pagi ini adanya silaturahmi niki adalah suatu hal yang sangat bermanfaat bagi teman Sidikia, bagi saya sendiri untuk membaca diri kita sendiri. Sebab benjang menawi sampun seto. Niki Allah SWT dawuh Al-Qur'an surat Isra. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura ikra kitabak kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba empat dosis sini ket maca Quran Al-Isra pun pegel tabu dilungkas nggih wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki setiap manusia besok di hari akhirat nggih dikalungkan dikalungkan kitab catatan pribadinya dikalungkan ngene kaya padhing rapat ya rapat enten anu keblek ya keblek dikalungkan niku kitab sing sampean tulis setiap hari dari bangun tidur sampai akan tidur lagi nggih alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati tulisan itu nanti akan dikeluarkan di hari kiamat. Kita bayal kau mansuro kitab ini mungkin akan sampaian akan diberikan pada kita sekalian oleh Allah SWT. Kemudian kira ini malaikat ikro kita baca wajan kitabmu. Kafa binafsi kalau malaika kasiba sing mojo cukup kon dewi mereka kon sing nulis wong liya gak iso mojo sampai ini kitab pak. Kehidupan ini kan jenis kitab. Kalau isu wau, kalau tulis wau. Jam 7 saya ke Krian, ye? Kunci ni? Kan Jabon, kalau tulis Jabon. Engko jam 1 mulai, ye? Oh berkat, ya. Ngombe teh, ngombe niki. Kalau tulis kabeh niki, tapi menurut sampean tulis niki. Tulis buka buku tertulis, mau congeta niki tertulis kabeh, ya. Mungkin nak mati. Ikro kita baca wajan kita pun kok tulis kafa binafsikal yauma cukup konsingro kelakuamu tulisamu mulai esok sampai saiki mungkuk jam loro nulis maling kan tekodok turu mari turu atus ngelencer ngeluyur pun macam-macam lo tulis kabeh nih gitu nih pun kali tulis ngeten ya tapi tertulis yang begitu itu terus ya ikro kita baca mes mati buka kafa binafsikal yauma cukup kon sing maca gak aku engko sing nulis awakmu konan dia kok tulis dhewe nggih terus ana apa nek tulisane elek napa aku esuk mang bijuki bojoku niki ya nggih aku esuk mang ngaploki tanggaku tulis sampeyan tulis
aku jam loro mang nyolong nulis mana nggih aku isuk mang mangan sate tulis male luyur tulis male sedina sampe tulis dhewe sampean gak krasa kitabe napa ngira kan sampean iki tulis eling tegak sampean kan apa isuk tangi turu adus terus jalan tulis ini ngelompok sekian puluh tahun tulisan ibu ya seumpama tulisan dari pagi sampai pendak pagi malam ini welek dok yang apa sampai ini yang apa dibuka ikro kita baka wajan kitab nulis kan dewi lho kira malaikat ini lho kitab sampean Pak Taim ngunci kalau bian tiba no gonjengnya arah-arah mereka ya kalau ini becuk tiba no ya tulis kabe nah mumpung apa mumpung tulisan ini belum sampean maca dhewe isin karepe dhewe nggih isin karepe dhewe diwaca-waca dhewe jadditu imanakum aksara mingkoli la ilaha illallah cucilah bersihkan tulisanmu ini iman ini dengan banyak zikir pada Allah jadditu imanakum aksara mingkoli la ilaha illallah cucilah tulisan dari pagi sampai pagi beberapa tahun yang di sini sami uri dewi, moco-moco dewi jadi itu bersihkan dengan la ilaha illallah ini membongkar membongkar kotoran sing dari kecil sampai sekarang ini dibongkar dengan banyak-banyak zikir pada Allah mencuci jadi itu imanakum aksaro mingkauli la ilaha illallah jadi itu imanakum cucilah imanmu yang kamu kotori sendiri kamu tulis-tulis sendiri itu kamu baca-baca sendiri pumpung durung ketekan mati pumpung dino kiamat mati kapan? Pirang tahun kas? Sampaian kira-kira ya telung tahun kas ini kalau sik doang kiamat itu penuh kali bu kiamat artinya kiamun maknanya madeg kiamun maknanya jamak kiamat sing ngadeg itu apa? Rohan ini ngadeg. Begono wae kanjeng Nabi dawuh. Nggih. An-naumu akhul maut. Turu iku dulure mati. Mati niku jasmani ning gledak. Rohan ini bangun. Ngaten nah. Man robuka niku mboten jasmani takoni. Jasmani remuk wis blek bangun. Sampeyan ngerti sampeyan iki turu. Turu. An-naumu akhul wong turu iku dulure mati. Nah. Sampeyan ngoten nek wis bare gledak ngeten iki muncul iki hidup kan hidup kembali. Niki yang bertanggung jawab bareng kita sekalian. Nek jasmani mboten melok-melok wong aku manang kriyan dijak atiku kok. Ya. Dijak pacarku, dijak atiku, dijak nafsuku kok. Gak budal karepe dhewe. Yo ngoten. Nek si jasmani. Enten budal dhewe? Mboten enten. Nek gini mesti gak ya gak budal. Ya. Ambruk ya ambruk. Ngoten. Nah niku. Jadi jadidu imanakum aksara mingkauli la ilaha. Cucilah tulisan-tulisan dalam imanmu dari pagi sampai sekian tahun ini sing tulisannya apik apa elek apa buruk nggih. Dengan tulisan la ilaha il. Mangkane muga dimana apa niku? Nggih, njajar. Kok sedikit nggih. Ingsun no. Ngoten. Nulis kalimat tulis iku aja, cuma tulis macam-macam, hapus diganti. Okay, itu kan menjadi tatmainul qulub, mempunyai hati yang bersih, kondisi suar. Niku tujuannya bertorekot. Nek bertorekot, ya, kalau keceritani wau, mau coy iso sembarang iso, tapi ya utak tok wis. Jurunya kosong, prom kan apa apa nih? Okay, dablek. Alhamdulillah, kalau ketemu Pak Yai ini, ya alhamdulillah, nambahi tambahan, tambah besar donga kula nang pangeran aja usuh mati sih ah nemene nek wong wis mati kabeh nggih tek bersih dhisik atiku ngoten itulah hadirin sekalian barangkali ada yang bertanya ndak mengerti monggo kakek waktu 10 menit pun nggih hadirin sekalian mbah pilih wonten lepat utawi kirang kongipun ingkang kula sampaikan menyuwun kabutin sebanyak-banyaknya kula akhiri wassalamu ala manita baluda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.